Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat fonts yang keren dan bagus seperti yang dapat kita lihat seperti ini. Ini jadi di sini sangat banyak kesan keren. Nah, seperti ini lagi. Nah, caranya adalah yang pertama kali kita lakukan adalah nah, di sini saya sudah mempunyai font. Jadi, font ini akan saya letakkan di kolom deskripsi. Karena kalau di-download di Google, akan di-download satu persatu. Jadi, proses yang sangat lama. Jadi, langsung saja. Nah, caranya, misalnya sudah di-download, akan seperti ini. Setelah itu, font ini pilih mana yang menurut kita akan kita masukkan ke dalam Word atau ke dalam font yang di sini. Dan caranya adalah klik Ctrl lalu pilih font yang akan kita masukkan. Nah, setelah kita klik font yang akan kita masukkan, setelah itu Ctrl C. Setelah Ctrl C, lalu ambil di pencaharian, tulis FONT. Nah, kita ambil. Setelah itu, kita tunggu beberapa saat. Setelah itu, kita Ctrl V. Nah, setelah kita Ctrl V, maka font yang tadi kita ambil dari file akan masuk di sini. Setelah masuk di sini, maka otomatis dia akan berada di Word di sini. Dan kita cari apa namanya tadi. Nah, seperti itulah cara cepat untuk mendapatkan font yang keren untuk membuat proposal, membuat cover, membuat spanduk, pamflet, brosur, dan yang lainnya. Oke. Kalau ada pertanyaan buat di kolom komentar. Jadi font ini akan saya letakkan di kolom deskripsi. Jadi nanti bisa di-download. Harap bisa subscribe karena mungkin ada yang baru lagi di suatu saat nanti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.